pimpin kita dari idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah alaik ya Rabbi ashali wa fatayani. Ini langsung ke apa ini? Tauladan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Muhammad, junjungan kita rapnya. Salawat salam engkau lah sang Nabi penyejuk hati tapa ya uha ilal ju langsung ini Allahu Rabbi kumahan doa ampuni salah dosa jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas, takwa, kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga ya Rasulullah ya Rabbi ashali wa tahraji atfatayani alami ya uha mulai kejarannya udah mulai kita masih nih masih mulai tabu doa lah.
Tahu aku ini jana. Tahu aku mau cek ini. في ذكره عظيم بذا صلى الله عليه ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه وكن يقظانا صلى الله عليه ينقلني بين الخيار وصانا لم تفتر لم تفتر من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه قد خرجت من نكاح الليلة يا صانع الله عليك طهر ولا معك مثله إنسان صلى عليك وبحبه وبذكره سوى التوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صلي وسلم على حبيبك اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه أتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون وتنصرون وتسلمون أعوانا بشروا أقومهم بالمصطفى أعوذ بذلك رتبة ومكانا siap ni sana tu atab kull yusma قد حباك الله منه حنانا
واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدلالا وهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوالا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء قرص الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوال بالطول من في بطنها فاستنشرت فلنا المخاض فأترع الرموال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر النبي مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم البعث والقيام اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita dimanapun berada semua pemirsa dimanapun berada adik-adik mahat rahimani rahmani wa rahimakumullah wa hafizakumullah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama mengisi bainal isya'ain mengisi antara maghrib isya dengan amal soleh. Kadang orang tuh maghrib isya apa gawe na mangan, wah mangan. Nih teman selesai ngebang, tegana ngebang salah yang na marbot pecat ngebang marbot ini kan. Padahal mah mulai jam na ngebang dengan sirup pun ngebang. Nah tapi kita diizinkan oleh Allah Ta'ala mengisi antara maghrib isya kita dengan amal soleh pada malam hari ini. Maka dijelaskan tuh dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Itu kan dijelasin tuh di sana awal-awal dijelasin Allah Ta'ala memberikan sesuatu harta kepada siapa saja. Harta sino bayangna sai-sai doang bayangna. Bahkan orang luar Islam dikasih. Oh, sida bedang ida mobil. Hah, bedoe sida? Ndi, pede ita ndi. Orang kafir kadang diberikan mobil, duit kadang lebih sekedik duitnya kita kadang daripada orang luar Islam.
Tetapi dijelaskan di sana wa yu'til ilm. Tetapi ilmu itu yu'til ilm. Ilmu itu diberikan kepada siapa? Liman yuhibbu. Bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelunggu nih adik-adik tulab talibat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu pada saat sekarang ini. Ini nih orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memilih pelunggu, ketika Allah memilih antum sekalian, jangan disia-siakan pilihan itu. Lelah Allah apa itu doang tagetan milen apa rano ya milen apa gimana? Kadang lama prosesnya. Tetapi kita nih ketika udah dipilih sama Allah Ta'ala, jangan disia-siakan. Maka gunakan waktu itu sebaik mungkin. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan, ayo salawat lagi yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah tuh di zaman kita kan macam-macam nih godaan-godaan macam-macam. Dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni yang wafat kemarin, kita doakan fatihah untuk beliau dan untuk Al-Mahfulah Maulana Syed dan semua guru-guru kita. Lahumul Fatiha. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Seandainya kita belum menemukan guru yang pas untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antara yang menjadi penuntun kita menuju Allah, apa itu? Perbanyak membaca selawat. Selawat apanya hafal dah. Baca wa. Sondene dengan malang ciloka doang. Tuh selawat dibaca. Nah, mau ke mana aja selawat. Itu terutama sido di sini ini dan nih. Terlibat. Ntar kalau udah jadi ibu tuh, kalau bisa ketika anak kita baru ngucapin bisa ngucap, misalnya jemak jari nak ide, jari umi ide, jari apa enak, jari ibu mana, jari ibu sudah misalnya jemak, ketika anak tuh baru bisa ngucapin sesuatu maka ajarin, apa kita ajarin? Raditu billahi rabbah wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Itu kita ajarin adik-adik kita, anak-anak kita. Kadang dengan apa jana bapak mana pertama mama mana dah kan dia diulang ngajar cuma mudah balik mulai lagi nongkan nanggor sida masa nepepu masa nanggur nanggor sida. Pasti ibu, umi, ina, amak, kan begitu? Gitu. Kenapa? Supaya dari awal tuh anak-anak kita tuh di otaknya itu terekam bagaimana raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Dengan nabzi daka pun di naman faham. Tuh, begitu. Kalau misalnya nih nanti lagi nyusuin, baca-baca kul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas. Sida jadi dulu nyusuin sida. Papa ada berubah so. Ada berubah tuh keluar lawahat bacain nanti. Mungkin belum ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin keponakannya, mungkin adik-adiknya bacain keluar lawahat. Tuh ketika ngumbak-ngumbak itu dibacain. Ketika memberikan anaknya ASI, itu orang dulu bacanya apa? Bacanya ayat kursi. Ya baca sambil tak ngebayang ya Mimi bijajarin tak besok. Logun deh so ayat kursi deh sampai selesai lah. Apal kan sih ayat kursi? Masa anda apal dari Allah?
Tuh, itu diajarin anak-anak kita. Termasuklah sholawat ini. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya enggak tahu ini apa yang saya sampaikan. Mungkin batur-batur senat datang, tombe, ngisi. Apa sampai yang bebas, apa jemaah yang ku berarti kan? Itu bingung juga itu, lebih baik ditaruhin apa kayak gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, adik-adik tulab talibat mahat, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dijelaskan. Di sana itu bagaimana para ulama, kalau bahasanya kita santer menghargai waktu. Para ulama itu hargai banget waktu itu. Oh, hargain waktu sih teman-teman sekalian. Sangat-sangat dihargai. Jadi yang satu detik itu mahal. Itu jadi satu jam. Mana ini doang kita aneh. Apa kita ada? Status. Facebook kita. TikTok, karena TikTok karena di kubedo ya ku jana. Itu kalau para ulama tuh itu sangat-sangat luar biasa. Dalam kitab itu dijelaskan, dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama itu dijelaskan bahwa sesungguhnya para ulama, ada tuh ulama satu sampai makan dilupain. Nengene doang baca kitab para ulama nih. Sampai makan lupa. Itende ngene doang baca kitab. Mangan dong inget tuh. Kebalik kan? Kalau para ulama tuh makan tuh dilupain. Kenapa? Saking nikmatnya baca kitab. Saking nikmatnya ngaji. Para ulama begitu. Sampai di sana dijelaskan sampai lupa makan itu ternyata disuapin sama kakaknya, sama adiknya. Iya coba baca doa. Arah nyuapin dong. Ida jenendek ke satu batu dan nyuapin sih dalek kos. Mumpung kita udah yang sedina arahnya apa ini kan? Kalau tidak, belum. Artinya apa tadi sekalian? Saking begitu para ulama menghargai waktu. Waktu itu mahal banget bagi para ulama. Kalau bagi orang mungkin the time is money, nggak ada kira anak. Waktu itu apa? Kepen. Lagu amun ita sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang muslim, waktu itu ibadah, waktu itu pahala, waktu itu amal soleh. Maka gunakan setiap waktu kita, nih terutama ketika masih belajar tuh, gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin. Para ulama seperti yang tadi sampai bekelor, lupa. Ada ulama tuh satu, baca kitab, pelek langan, tamper si mobil mati. Lagu udah jendakin, aduh si dia jana. Lamper si mobil, nendek. Lagu saya rasa tidak ada yang begitu ya. Nah dikatakan tuh saking begitu khidmatnya, baca enaknya gitu baca kitab. Jadi kalau udah menikmati enaknya belajar tuh, yang lain itu nggak kerasa. Coba lihat guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Sayyidi Syekh. Guru kita kan perlu tahu adik-adik sekalian. Dulu beliau belajar di Salatiyah. Itu masya Allah tabarakallah. Enggak keingat saking enaknya mutolaah. Dulu kan enggak pakai beginian kan. Jadi dulu kalau bahasa saya dilecopok, apa bahasa Anda? Di pelenterang belean. Orang copok pasti beji sino. Jadi orang copok mau belelet, lelet bahasa Anda. Apa bahasa Anda? Allah dila miskin mina la ilaha illallah. Berarti miskin aku lae. Ino kadun telae. Lo masa dila miskin narana? Jadi lah copok lah, pokoknya sudah paham lah. Itu jadi di bawahnya itu ada sumbunya itu tuh ada pakai minyak apa rana? Minyak gas. Nah itu dipakai sama fulah maulana syekh.
Ketika mutala'ah durus, ternyata Masya Allah tabarakallah, beliau saking nikmatnya tuh durusnya, saking nikmatnya belajarnya, saking nikmatnya baca kitabnya, saking nikmatnya nih untuk baca pelajarannya, ternyata lupa imamah beliau dililit sama api. Gak kerasa. Ampun palik itu kan si ibunda beliau. Wih, segap mana kita nih pembahasan tenang. Nih imamah mek dekuan si api langsung te peririsi ibunda beliau. Saking nikmatnya enggak kerasa. Itu jendek kejik-kejik HP itu. Belajar mendak. Ini membalas belajar. Ayang anak. Belajarnya 1 menit, HP-nya sejam. La ilaha illallah. Nenek nanan enggak. Ya, jadi kalau ulama-ulama dulu itu kan yang jadi HP-nya kitab. Yang jadi HP-nya itu apa tuh? Al-Qur'an. Yang jadi HP-nya ya ini apa yang kita pelajari di ma'had ini. Saking begitu orang kalau udah nikmat dalam menuntut ilmu, orang olah nikmat tuh apa membaca kitab, kalau orang udah nikmat tuh mutala'atul durus, yang lain itu bisa jadi dilupakan. Contoh yang real ya ini. Nah, nih maha guru kita Al-Mafulah Maulana Syekh. Makanya karena itu, nih adik-adik teman-teman sekalian, adik-adik tulab talibat, mari kita bareng-bareng, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Karena kalau kita bisa sebut kan, waktu itu kan gak bakalan kembali lagi tuh. Lo kan jauhna jemaah arak kalam selasa, malik tatu arak kalam selasa jemaah ino. Tapi gak tahu apa yang bakalan kita lakuin. Nah, makanya tuh ada dijelaskan sama para ulama, kurang lebih ada 4 waktu ajaib. 4 waktu ajaib ini kalau bahasanya Habib Umar, amun bahasa toyena sadik yang ngepur ruah dengan si bocu belajar. Todar ngepur. Nah, misalnya ada orang nakal banget. Teleh. Nah, nakal. Nah, makanya kan saya kadang itu teman saya di rumah. Abang Bulna. Tatoan tini, betatu tini. Saya bawa dia pengajian ke Sembalun, target dengan Sembalun ini. Kenapa dulu? Ngiringin sih dengan tatoan. Ngeri-ngeri teman-teman itu. Ada telingono beli. Anak pangkaran no? Beli telingono tini tatu no, no. Masya Allah, tapi disini jangan begitu ya. Wah gedung batur-batur ini aja. Nah, itu tuh ternyata kalau ada orang yang nakal lah, katakanlah nakal dengan tanda kutip. Kalau ada orang yang nakal, pengen menjadi orang baik, kalau memanfaatkan 4 waktu ajaib ini, insya Allah bisa ngejar orang yang udah pacu duluan. 4 waktu ini dilakuin dengan baik. Nih bayangin, orang nakal pengen jadi orang baik, orang yang udah baik dikejar sampai. Amun bahasa itu mungkin Valentino Rossi mudi setarna tok ya paling julu bare langsung. Mau gitulah kurang lebih. Itu mana waktu-waktu itu? Nah, nenek, 1 qubailas subhi. Manfaatkan waktu ya sebelum subuh. Ya kurang lebih setengah jam sebelum subuh. Jangan lupa sholat. Selesai sholat, baca kitab. Itu qubailas subhi. Paling tidak kata para ulama ya mungkin 15 menit kek atau mungkin 30 menit lakuin sebaik mungkin. Kan kita tahu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu shalah ba'dal fariidhah shalatul laili. Afdhal shalat selesai shalat fardu shalat malam. Shalat malam. Makanya waktu itu sebelum subuh itu gunakan sebaik mungkin. Bayangin kalau para ulama, sering saya sebut tuh, para ulama tuh memanfaatkan waktu luar biasa. Itu Imam Hanafi, kurang lebih beliau ketika sholat subuh gak pakai wudu kurang lebih selama 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun sembahyang subuh nendek nulak wudu. Kenapa enggak wudu? Wudu beliau enggak batal, wudu isya beliau enggak batal. Kira-kira apa gawe nah? Citingan? Mustahil.
mustahil darah HP lah ya. Apa beliau gunakan? Oh, gunakan malamnya tuh digunakan baca Quran, nulis kitab, ngajarin, begitu, sholat, istighfar, ya doang ke doang. Bayangin dari katakanlah dari maghrib sampai subuh, kok pira jam sih noh? Kayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang lebih 10 jam. Masya Allah, tabarakallah. Tuh nggak tidur-tidur. Imam Syafi'i, sering saya sebut tuh, Imam Syafi'i membagi waktu malam beliau tuh menjadi 3. Sepertiga malam pertama untuk ilmu, sepertiga malam kedua untuk istirahat, sepertiga malam ketiga itu untuk hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya katakanlah mungkin dari maghrib sampai jam 9 atau jam setengah 9 itu untuk ilmu, kayak sidalah belajar dan sebagainya. Dari jam ya dari jam 10 sampai jam 1 jam 2 istirahat. Dari jam 2 sampai subuh beliau bagaimana hubungannya sama Allah? Dibagi 3 waktu malam beliau. Amunita kadang di waktu malam tuh bagi sakit tinduk. La ilaha illallah. Imam Syafi'i tinduk luntuh. Tuh, para ulama dulu. Sangat-sangat apa tuh menghargai waktu. Menghargai waktu banget. Makanya waktu ini nih, pertama kapan tuh? Qubaila subhi, sebelum subuh, gunain dengan baik. Sebelum subuh. Nah, yang kedua, ba'da subhi. Selesai subuh. Nah, jadi sebelum subuh, selesai sholat subuh. Nah, selesai sholat subuh ini, katakanlah sampai waktu isyrok, itu lakuin yang baik-baik. Mungkin sida yang hafal Quran, mungkin ngafal waktu-waktu itu. Mungkin pelunggu yang ada pengen khotamin kitab, khotamin kitabnya. Mungkin diskusi pengen waktu itu, diskusi waktu itu. Oh, tuh, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi waktu-waktu ini nih waktu-waktu ajaib yang sangat-sangat penting, terutama bagi kita seorang thalibul ilmi. Yang berikutnya itu yang ketiga itu qubailal maghrib. Mungkin 15 menit, 20 menit sebelum maghrib. Ah, nengke maghrib jam pira maghrib? Jam maghrib wah ndak ngenongkat. Jam maghrib katakanlah jam 6 lebih sekian lah. Ya mungkin dari jam 6 kurang 5 menit udah siap-siap. Jadi amun tebunya buat ya orang tua kita yang udah pergi ke bangket, kalau bisa itu udah pulang. Ntar persiapan menuju maghrib. Nah, udah mandilah siap-siap. Itu dilakuin tuh. Kenapa kok dianjurkan seperti itu tuh? Dijelaskan sama guru kita Habib Ali Al-Jufri. Oh, salah satu. Ada yang tahu Habib Ali Al-Jufri? Pernah lihat kan? Aslinya udah lihat? Enggak pernah ya? Saya pernah dicium sama beliau. Dicium ginian saya, Masya Allah. Luar biasa. Tapi songkok saya, pamanku, sadiku ini songkok ini tanda aku ya. Sang seda gak nanti. Di mesin diplok. Dicium ginian saya sama beliau. Itu orang Mesir, orang sana itu kalau udah nyium giniannya orang itu ya demen sih no. Itu gak kecium batur deh. Doang, nah, beda sehadap dengan itu. Jadi kalau di sana itu kalau nyium sini tuh para ulama dicium giniannya, itu tandanya hormat cinta banget itu guru-guru kita di sana. Makanya tidak heran kalau misalnya nanti mungkin dalam video antum lihat para guru kita dicium sama orang-orang mesti giniin, itu tandanya hormat, tandanya cinta, tandanya kangen karena Allah tuh. Nah, jadi suatu waktu ternyata beliau, apa kata beliau diantaranya? Jangan lupa, adakan waktu untuk Allah dalam setiap harinya. Mana-mana dakakna 5 menit dalam sehari ini. Kita istighfar kepada Allah. Dendek narak si ngeruru ini tak 5 menit ini doang. Jadi enggak ada. Tapi katakanlah kalau bisa kita sebut dalam khalwatnya kita lah. 5 menit ini jangan ada yang ganggu kita. Paling tidak 5 menit. Nah, piran-piran mana? Makanya waktunya kadang paling cakep kapan? Menjelang subuh, kan darah suara no? Gak ada suara, jadi istighfar, ingat dosa salah. Nah, gak tahu ntar, nangis kita. Kadang arak dengan mantu TV aja pecat, nangis. Ilah ilah, mantu TV ya remonang dengan li TV sini.
Wah, ibadah lain macam lah. Terutama dengan toa kita itu. Kan begitu? Nah, ada salahnya. Jadi, lu sebelum subuh tuh istighfarin. Mungkin kita enggak bisa sebelum subuh, paling tidak menjelang maghrib adakan waktu, paling tidak 5 menit sebelum maghrib gadakan waktu untuk Allah istighfar. Siapa tahu dari pagi sampai maghrib ada dosa salah kita. Istighfar sebelum subuh itu apa? Dari maghrib sampai subuh, siapa tahu ada dosa salah kita kepada Allah, kepada manusia, diistighfarin tuh. Itu waktu yang ketiga, qubailal maghrib, sebelum maghrib. Kemudian berikutnya tuh ba'dal maghrib atau bainal isya'ain, antara maghrib isya. Makanya tuh kadang kan diskusinya kita kadang maghrib isya kan biasanya diskusi. Nah, jadi saya dulu kelasnya di sana, di atas. Di gini itu banin di. Nah, dulu biasanya diskusi tapi di sana, di kelas sana diskusi dulu. Saya juga suka diskusi dulu. Nah, lagu aku aja alumni Matan Jurumiah aku. Ya wah ino. Atau petean itu Matan Jurumiah lah ya. Sama Matan Bina itu harus dihafal. Matan Bina bukan Matan Ina, lain doang. Matnul Bina wal Asas dihafal tuh timbangan-timbangannya. Fa'ala yaf'ulu I love you, ini jangan fa'ala yaf'ulu I love you, lain doang. Fa'ala yaf'ulu apa? Nah, macam kan timbangan yang itu sudah harus hafal tuh. Jangan fa'ala yaqulu I love you nanaraja mana ini. Jangan. Tuh, dihafal timbangan-timbangan itu semuanya. Nah, maka waktu-waktu ini nih gunakan sebaik mungkin. Nah, terutama ketika masih beginilah. Karena kan sering saya sampaikan tuh kalau kata Sayyidina Umar, tafaqqah. Tafaqqah ya tafaqqahu tafaqqah. Qabla an tar'as fa innaka idza ra'ista fala sabila ila tafaqqah, kata beliau. Pacu-pacu, kapan? Sekarang. Ketika masih muda, ketika belum menjadi orang, nengke tetap pacu. Kenapa? Kalau udah jadi orang, gak ada jalan. Untuk bagaimana? Untuk baca kitab kadang susah. Semendak ngisi teh, macam kerjaan kita. Nanti kalau udah, betul kalau udah jadi orang. Makanya lah, sekarang waktunya. Kadang ada orang nengke, ada yang masih bajang. Siapa yang jamin bahkan sampai tua? Enggak ada. Makanya waktu yang sekarang nih gunakan sebaik mungkin. Gunakan. Nah, kalau kita lihat para ulama seperti yang tadi, kayaknya masih jauh banget ya kita dari para ulama tuh. Tapi sering kita sebut supaya apa? Supaya ketika kita udah tahu caranya para ulama, paling tidak ada dalam hati kita hasrat untuk bagaimana? Untuk menyelam dan menggunakan seperti cara para ulama. Yang penting tahu cara para ulama. Entah kapan lah kita pengen menggunakan cara itu, yang penting udah tahu kan aman. Nah, kalau bahasa saya sering, montoh bedeang kunci, piran-piran tetama, udah punya kunci, kapan masuk enggak aman, kan udah punya kunci. Tapi kalau enggak ada kunci, tambal yang jendela apa rana? Maling. Artinya apa? Punya ilmu bagus-bagus. Dan dulu saya pernah ingat apa yang disampaikan sama salah satu masyayikh kita di sini. Jadi ilmu itu ibarat cat ya. Tapi bahasanya cat ya, cat apa kat apa sih? Cat chatting arane no beda nih, cat si ngurule tembok ini. Ibarat cat itu baru dia ada warnanya kalau ada tempat dia nempel. Ibarat cat, tempel alih muka anda, boleh nu warnanya, tempel alih bumi misal gitu warnanya. Artinya apa? Keberkahan itu ada yang kemudian tempat dia untuk melekat. Apa tempat melekatnya keberkahan itu? Itu ilmu itu. Ya ponararan ilmu berkah. Jadi keberkahan itu arak tanah nepet. Salah satunya itu ilmu itu tempat dia melekat dakwaan keberkahan itu. Dulu kami ketika pergi ke Mesir dipesan sama Umi di Galang. Ketika kami ke sana ada beberapa orang waktu itu ketika pergi awal-awal pergi ke Mesir,
satu di antara pesan beliau. Apa kana masan kami? Be kana. Me aneng Mesir, me lalu tuntut ilmu si berkah. Apa gawe maning Mesir amun de mau ibu berkah tini-tini beli pancor. Kana ngono kami lah ingat kami. Artinya apa Dede sekalian? Sekarang nih tuntut. Sekarang kita nuntut ilmu. Tapi jangan lupa ada embel-embelnya yang kita tuntut. Apa itu? Ilmu berkah. Salah satu caranya untuk menggunakan dan mendapatkan ilmu berkah itu apa? Nih, jangan lupa rajin belajar. Dan apa mau tinduk-tinduk lo hafal jurumnya? Dan mungkin begini ya, siaran nahwu sharaf yang namanya Al-Qur'an. Belajar aja belum tentu bisa. Apalagi nih terbelajar. Kan ngono kan? Terbelajar doang masih tengah ngangak nih. Apalagi nih terbelajar. Makanya antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelam dalam samudra ilmu nih di para masyayikh kita. Maka selami sedalam-dalamnya perkara itu. Oh, terbelajar dong belum tentu terpinter. Ya kan? Coba aja lihat, setiap ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 lapis sampai katakanlah ranking 1, ranking 2, ranking 3. Paling harap telu doang. Enggak ada ranking 1, semua ranking 1 enggak ada. Ya kan enggak ada? Itu artinya apa? Ilmu itu sangat luar biasa mahal. Dan kita tahu saking mahalnya tuh ilmu itu kan diberikan sama ilmu apa kata ilmu? A'tini kullak a'tika ba'di. Hei, mana-mana itu? Bayang aku waktu membahas itu ya. Sadi aku waktu mek selapunan. Berikan saya waktumu semuanya. Saya berikan sedikit di antara saya. Ya pelit lo ilmu ini. Makanya kalau enggak kita berikan waktu untuk ilmu, wah susah. Maka oleh karena itu, kalau saya nih, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Jadi kalau bisa buatin diri apa namanya? Parana, jadwal. Apa ke bahasa kerennya? Schedule kan anak. Ah, itu buatin. Buatin diri jam sekian, sekian. Jam sekian, nih. Kalau antum apa tuh disiplin untuk hal ini insyaallah jadi orang keren, insyaallah. Ini kadang nih jam sekian, ndara schedule waktuna. Min bapak jemelena. Jadi gak ada target, oh susah. Jadi kalau bisa buatin di schedule. Dan kalau bisa ketika antum ngelanggar schedule yang antum buat sendiri, hukum diri ta. Apa itu hukum? Oh mungkin puasa. Lah salah aku jalo ini di kamu apa rano ngelaksana ang ini peraturanku. Coba puasa. Sebagai apa? Jadi semangat kita. Jadi lah ndek tanuk sekali kata kita puasa. Untuk apa? Sebagai hukuman untuk diri kita yang melanggar apa yang kita buat. Tengajar diri itu disiplin. Nah, salah satu kedisiplinan yang keren itu ya ini. Disiplin menggunakan waktu kita. Terutama nih, ketika kita masih di sini belajar. Maka oleh karena itu nih teman-teman sekalian, adik-adik tulab taliban maha. Para masyayikh kita nih. Yang kita tahu masya Allah luar biasa semua masya kita beliau-beliau wah lelah baca kitab yang pun luar biasa nggak mungkin juga apa tuh di tahu baca kitab ampun nyampe nggak bisa. Jadi para masya kita ini bisa nat keilmuannya jelas, kemudian akhlaknya tidak ditanyakan tuh. Keilmuan, kedalaman, keilmuan para masyayikh kita sudah luar biasa. Maka tinggal sekarang antum, nih, pulunggu teman-teman sekalian. Selami sekali lagi sedalam-dalamnya. Tuh, udah bagus-bagus, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Maka sekali lagi, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau orang mengatakan the time is money, apa waktu itu uang, maka bagi kita, waktu itu ibadah. Waktu itu adalah pahala. Waktu itu adalah negeri akhirat, ingat Allah dan lain sebagainya. Salah satu di antara cara kita zikrullah ketika sedang menuntut ilmu sebagai talibul ilmi, rajin-rajin nuntut ilmu, rajin-rajin lalu diskusi, rajin-rajin lalu ngaji, rajin-rajin lalu mahat. Kenapa? Nanti kalau antum udah balik, itu kan jadi rujukan tuh di rumah. Rujukan orang banyak.
Namanya tuh yang kadang begitu. Lek Senin Kamis nama atli balik jadi khotib. Tapi berkah mahat, masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Itu kita lihat bagaimana masya Allahnya yang namanya mahat ini. Maka itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, mulai dari malam ini gunakan waktu sebaik mungkin, sebaik-baik mungkin. Jadi merong kata singona eno, satu detik itu dimanfaatin. Bagus si manfaatannya sedetik no. Apalagi semenit, apalagi 10 menit, apalagi sejam. Bayangin ya, kadang amun te apa ranana amun tecet kadang sejam ni terasa baca kitab dia Allah baru utama rasa gedeng lelah hidap te mana apa ngono ngono au ngono berarti tetu ini apalagi nek te paham kitab itu berarti udah baca selesai. Jangan seperti itu. Maka kalau bisa sekarang kita ubah. Nah, bagaimana cara ubahnya? Ada yang latih diri. Bagaimana cara ngubahnya supaya rajin untuk ilmu, rajin baca kitab, rajin berdiskusi. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita kasih tipnya insya Allah ya. Terima kasih banyak. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Atau aku mau tahan sidik ya? Gak ada ya? Oke, kita bacakan Fatihah kepada kedua orang tua kita, semua guru-guru kita, selepuk dengan toata, semua yang pernah menyumbang, berjasa di yayasan, di organisasi kita. Padahal maufurlah Tuan Guru Bajang dan kepada semua Usratuz Zainiyah, kepada orang tua kita dengan lengan yang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik, berjasa kepada kita dengan si deman, dengan sindirnya deman kita. Pada orang-orang yang pernah menzalimi kita, kepada kita semua, wa ila hadratin nabi dan semua para masyayikh kita, lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Allah ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atam wa ajal. Terdoa ya.